silver. Dan tak lupa saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga di hari ini teman-temanku semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Semoga Allah kan selalu memberkahi kita dimanapun kita berada. Hari ini tugas saya mau ngelapi pintu ya. Yang pertama saya harus siap sarung tangan, timba diisi air, terus ada Baiklin ya, ini pemutih ya, dikasih pemutih, dalamnya ada anduk, nanti juga siap anduk kering karena habis dilap basah. Siap anduk kering ya, karena habis dilap basah terus dilap kering. Go go, semangat.
sandal di luar. Sandal habis pakai dipakai keluar ya, harus dilap pakai tisu basah, ada detolnya ya, ada si utuknya, maksudnya ada apa ya, kayak bakteri itu ya, buat ngunik baterai. Kalau sandal saya yang pakai keluar, naruhnya di luar. Thank you.
Alhamdulillah, saya ngelapi pintu udah selesai. Terima kasih sama sobatku semua dimanapun berada yang telah menonton video saya ini ya. Moga video saya ini bermanfaat buat teman-temanku semua dimanapun berada. Dan saya ucapkan terima kasih pula pada temanku semua dimanapun berada yang telah kasih saya subscribe, like, dan komen ya. Saya tidak bisa memberi apa-apa, saya hanya bisa mendoakan dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada temanku semua dimanapun berada. Tanpa dukungan teman-temanku semua, saya bukanlah apa-apa ya. Saya hanya seorang TKW. Vlog saya adalah rutinitas hari-hari saya. Makanya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada temanku semua dimanapun berada. Dan jangan lupa ya, kasih saya subscribe dan pencet tombol lonceng. Agar teman-teman semua bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Dan saya akhiri vlog saya ini karena saya juga masih mau melanjutkan pekerjaan lagi ya, pekerjaan yang lainnya. Dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa video saya berikutnya.